pemirsa setia Mac TV. Nah, sekarang kalian lagi nonton Tongsis Mac TV. Kalian bisa lihat saya ada di mana? Kita akan ikutin acara pelantikan. Pelantikan apa? Kalian tebak, komen di bawah pelantikan apa? Penasaran kayak gimana? Yuk, kita telusurin. Sekarang sedang menyeberangi sungai. Oke. Nah, sungai telah kita lewati. Nah, kita kan sudah dengar ada suara-suara. Dengar kan? Nah, guys, kayaknya di sebelah sana ada yang lagi berkemah tuh. Itu tuh ada cahaya lampu. Kita kunjungi yuk. Kok silau ya? Halo. Selamat malam. Malam. Wah, lagi bakar-bakar ikan ya? Boleh gabung enggak, Kak? Diizinkan gabung. Halo kak. Ya halo kakak. Lagi ngapain kakak? Jadi ini kita lagi bakar-bakar ikan. Bakar ikan. Persiapan setelah pelantikan sebentar. Akan makan bersama. Iya. Kakak namanya siapa? Mali. Dadah-dadah kak. Hai. Hai kak Mali. Kakak yang kipas-kipas namanya siapa? Hai. Hai. Iya. Gitu dong, pemirsa, nggak dicuekin. Itu kakak yang duduk, namanya siapa? Kak Agus. Halo Kak Agus. Mulai asik mereka, guys. Kata-kata kakak mungkin mau ikut bakar-bakar? Boleh, boleh. Oke. Kayaknya saya yang bagian balik-baliknya aja deh. Tangan, pakai tangan ini. Jangan dong, pakai tangan. Uji kekebalan itu namanya. Ntar kalau sudah bisa dibalik, baru kita balik. Iya kak, jadi ini ikannya sudah mau dibalik, mungkin kakak mau balik juga. Oke, okay. Ini baliknya pakai penjepit nggak? Pakai tangan saja kak. Pakai tangan? Iya. Mari kita coba. Ini kayaknya sudah matang ya? Oke. Okay. Panas ya. Oke. Okay. Namanya juga api ya panas. Ya kan enggak? Kalau dingin? Dingin kayak perasaannya dia. Iya, iya. Krik krik. Makasih loh. Terlalu oke. Okay. Oke. Okay. Kita tunggu ikannya masak. Pemirsa, sekarang saya lagi istirahat di tenda. Kita tunggu sampai jam untuk pelantikannya. Jadi, aku istirahat dulu, tapi kayaknya di sana sudah ada suara-suara tanda-tanda pelantikan. Kayaknya kita harus keluar sekarang juga. Oke, kita siap-siap dulu. Pensil aman, semua barang sudah aman. Nah, saatnya kita melihat pelantikan anggota baru angkatan 26 menjadi anggota penuh mahasiswa pencinta alam Universitas Haluoleo. Yuk, kita telusuri. Dingin sekali pemirsa. Lihat tendanya. Ini bukan tenda saya sih.
kita pinjam. Makasih kakak-kakaknya yang udah pinjamin. Nah, keadaan sekitar tuh ini. Tuh di sebelah saya ada tetangga. Oke, saatnya kita telusuri pelantikannya. Let's go. Alright. Hai kak, ini yang bawa, ini bawa apa kak? Bawa selayar. Selayar, oh untuk disematkan ke anggota barunya. Anggota muda mau menjadi anggota penuh. Oke, disematkan untuk anggota muda biar bisa menjadi anggota penuh. Kakak namanya siapa? Riris. Hai kak Riris. Hai. Sampingnya kakak siapa? Indri. Kak Indri. Ini namanya pasukan apa nih yang sebelah sini, Kak? Oh, ini yang petugas upacara. Petugas upacara. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sana itu ada bendera, tapi nggak kelihatan sih. Ini kita tunggu berapa menit lagi? Menit lagi. Saya di sini nggak apa-apa, nggak? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana. Halo kakak. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Adil. Kakak Adil, kakak Adil di sini sebagai apa? Saya sebagai bidang pendidikan dan pengembangan. Bidang pendidikan dan pengembangan. Ya. Kak Adil angkatan berapa? Kalau saya angkatan 25. Wah, angkatan 25. Jadi ini sekarang kita sedang melakukan pelantikan terhadap anggota muda yang telah melewati masa ekspedisi. Masa ekspedisi. Oh ya, jadi tidak semua bisa dilantik, harus melalui tahapan-tahapan dulu. Iya. Semuanya ada tahapannya. Semua ada tahapannya baru bisa dilantik. Jadi bisa dikatakan pelantikannya ini sangat sakral. Iya, saya bilang begitu. Betul sekali. Oke. Jadi kakak ini petugas upacara apa? Saya sebagai petugas upacara di pemimpin barisan dari yang mau dilantik. Oh, jadi Kak Adil ini adalah pemimpin barisan dari anggota muda yang akan dilantik. Iya. Mantap. Dadah. Dadah. Makasih ya. Nah, kalian sudah dengarkan tadi? Ini detik-detik menuju pelantikan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalau prosesnya sendiri kak gimana nih? Karena perempuan sendiri, cantik sendiri, berat nggak? Sulit nggak? Kalau prosesnya sih, namanya juga mahasiswa pencinta alam, pasti berkegiatan di alam. Kalau bagi saya sih, prosesnya memang sangat sulit. Tapi ketika misalkan kita sudah melewati proses yang sulit, pasti buah hasil yang kita dapatkan itu bagus. Karena dari yang sulit, kita bisa lewati apalagi yang mudah begitu kan. Jadi mudah beradaptasi. Jadi semua anggota Mahacala dimana-mana pun itu pasti bisa beradaptasi karena betul sekali. Karena sudah dilatih memang. Iya. Kalau kakak yang ujung pengalamannya nih, pengalaman menarik selama menjadi anggota Mahacala apa saja? Sebenarnya kalau kita mau bicara masalah penyelaman sih, selama di Mahacala itu saya sendiri pribadi banyak lah. Kalau kita mau tinjau dari sebelum saya masuk ataupun sekarang sudah masuk kan, perbedaannya mulai dari pribadi, cara kita komunikasi, bagaimana cara kita membawakan diri, di mana posisinya, etikanya kita, di masalah lah, dibentuk semua kalau dari saya. Wah, itu dia pemirsa, keren-keren sekali nih pengalamannya.
Nggak dingin nih kan, kalau saya sih udah kedinginan. Aman? Aman, biasa ya. Biasa. Sudah biasa. Inginkan suasana, asri hijau dan rindang, lestarilah alamku, lestarilah alamku. Melandaskan bidana perguruan tinggi, kami mahasiswa UHU. Sejar mahasiswa pecinta alam Indonesia, kami mahasiswa pecinta alam Indonesia, satu. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. 3. Mempererat persaudaraan pecinta alam se-Indonesia. 4. Mengabdikan diri kepada bangsa, tanah air, dan lingkungan hidup. Susunan nama-nama anggota muda 25 dan 26 menjadi anggota PENU, mahasiswa pecinta alam, serta Saloleo, tim ekspedisi ke arah Pulau Kelapa, divisi gua. 1. Nur Anissa, MM 25024 Gemuruh Rimba Meramo menjadi MH 25299 Gemuruh Rimba Meramo. 2. Muhammad Arwelo, MM 26006 Rawa Rimba menjadi MH 25. Ya, penyerahan skafnya resmi dilantik. Nah, jadi yang sudah resmi, yang sudah berhasil melewati tahapan-tahapan, mereka akan diberikan skaf ini. Resmi menjadi anggota PENU Mahacala, mahasiswa pencinta alam Universitas Haloleo angkatan yang ke-26. Setelah melewati beberapa tahapan luar biasa. Tongsi Smack TV. Mahacala. Tongsi Smack TV. Mahacala. Kamu mau ngapain?